Inilah saatnya kita menertibkan penggunaan senjata. Ibu PC ke pasar aja, kemana-mana bawa stayer para ajudannya. Mau nembak maling apa mau nembak apa? Waktu saya masih kabais, kaliber-kaliber 5 mili ke atas harus terdaftar dengan baik. Siapa yang memegang? Itu adalah senjata-senjata pembunuh. Lalu ada lemari senjata. Kalau banyak, kenapa harus disimpan di rumah? Simpannya di gudang senjata, supaya tercatat dengan baik. Nomor-nomor senjata siapa pemegangnya? Untuk kaliber-kaliber di atas 5,5 mili. Itu standar militer. 5,5 ini dipegang oleh yang lain. Ini bisa menjadi ancaman militer. Hmm.